Hey pemirsa Americana, apa kabar? Kita balik lagi ini masih cerita soal komik dan karakter kartun dari toko komik Phantom di Washington DC. Nah sekarang kan kebanyakan komik itu didominasi sama Marvel, DC Comics, Valiant, ya kan? Tapi sebenarnya zaman dulu Disney pernah loh ngeluarin komik, dan ini adalah salah satunya yang saya temukan di sini, Uncle Scrooge, ya kan? Nah, ini adalah kartun atau komik lama yang di-print ulang, makanya terlihat seperti baru. Meskipun Disney sekarang sudah agak meninggalkan dunia komik, tapi masih seru nih di film-film, televisi, banyak ngeluarin karakter-karakter baru. Salah satu yang terkenal juga di Indonesia adalah Sofia the First Princess. Nah, kebetulan teman saya Ripka kemarin baru saja pulang dari Los Angeles dan ketemu langsung sama kreator-kreatornya. Berikut liputannya. Film bertema princess produksi Disney memang selalu menjadi tren sejak dulu sampai sekarang. Mulai dari cerita klasik seperti Sleeping Beauty, Snow White, dan Beauty and the Beast, sampai film Frozen yang mendapat keuntungan tertinggi untuk film animasi di tahun 2013. Bahkan cerita Cinderella pun dikemas dalam bentuk live action dan dirilis belum lama ini. Tapi Disney juga punya satu lagi serial animasi dengan tema princess yang ceritanya unik, yaitu Sofia the First. Halo pemirsa, ini dia cerita Sofia the First yang sekarang serial animasinya sedang populer di Amerika dan juga internasional. Dan kali ini saya pun mau mengajak Anda untuk ke studio animasi Disney di Los Angeles, di mana kita akan melihat sedikit seperti apakah proses produksi dari animasi ini. Yuk langsung kita ke sana. Nah, VOA sempat berbincang-bincang dengan penulis Sofia the First, Craig Gerber, di kantor produksi Disney di Los Angeles, di mana serial animasi ini dibuat. Sofia wasn't born a princess. She was born just a regular girl in the village. She has a single mother, and so the mom was raising her, and her mom met the king who had been married and had two kids of his own, and the mom fell in love with the king and got married, and so Sofia then became a princess overnight. Setiap episode Sofia the First menceritakan tentang petualangan seru Sofia bersama kedua saudara tirinya, Princess Amber dan Prince James. Serial ini juga sering menampilkan berbagai karakter Disney lainnya seperti Mulan di episode ini. I know a lot about overcoming doubt. Menurut Craig, memproduksi satu episode sepanjang 22 menit ini memakan waktu yang panjang dan tim yang besar. Believe it or not, it takes 18 months to go from the initial concept for an episode until it's delivered as final animation. Our writing team will get together and brainstorm ideas to begin with. We'll figure out which ideas we like, we pitch them to the network, and then we move forward through several stages of writing that ultimately culminates in a script. Once the script is written, the voices are recorded, and then our artists who are here on staff draw up the storyboards, which tell the story visually, and then it gets into the real animation production. There are about 50 to 60 people here on staff in Los Angeles. We also have an overseas facility that animates the show, and there are about 80 to 100 people over there. Itu dia liputan tim VOA dari Studio Disney di Los Angeles. Sampai jumpa! Oke pemirsa, habis ini kita akan ajak pemirsa untuk pesta topeng ya, jadi AwesomeCon. Seperti apa, pokoknya ceritanya awesome, makanya tetap di Americana.